Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal anti nampak roh Zain Ryan, minta doa supaya roh anak berani tunjuk pembunuh. Jadi lumrah kalau ada kes jenayah, makin panjang kes dalam siasatan, makin banyak bukti yang polis akan dapat. Sama ada bukti-bukti itu dapat sumbang kepada kes selesai lebih cepat atau bertambah rumit, bergantung pada keadaan. Tapi dalam kes adik Zain Ryan yang meninggal dunia dibunuh kira-kira 2 minggu lepas, nampaknya masih belum ada penyelesaian. Tapi apa yang bertambah ialah spekulasi dan juga bilangan detektif dalam kalangan netizen. Dan nampaknya ada cerita baru dalam TikTok yang mana seorang perempuan dikenali sebagai Auntie Lily cakap dia boleh nampak roh adik Zain dan minta tolong dari warganet untuk bantu dia selesaikan kes ni. Perkara tu dirakamkan dalam komen TikTok oleh seorang pengguna yang mana perempuan yang bernama Lily tu ada dedahkan maklumat yang mungkin mampu untuk selesaikan kes ini. Cumanya maklumat dia tu sekadar maklumat dan tak ada bukti untuk sokong kenyataan dia tu. Dan kalau korang tertanya, macam mana dia boleh tahu? Ada netizen lain dedahkan Lily ni sebenarnya ada kebolehan untuk nampak benda gaib dan juga dikatakan ada kebolehan macam Sami-Sami dari Thailand. Sejauh mana betulnya kenyataan dia tu tak dapat dipastikan, tapi Lily ada minta orang ramai untuk kongsikan maklumat dia tu pada pihak polis. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.